Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam channel saya. Ha, dah lama dah saya tak keluarkan konten-konten yang menarik. Kali ini saya berada dekat tengah laut. Memandangkan sebenarnya tak plan pun nak turun kat laut. Sebenarnya ni kalau nak ikutkan saya dah dekat setahun saya tak turun mancing kat laut. Agak macam pelik sikit lah dan macam bombak kan laut. Biasa kita main ikan patin ya. Jadi hari ni kita main pula spesies-spesies dekat tengah laut. Kalau ada, tak ada pun tak mengapa. Yang penting mancing ni kita nak kena relax, kita nak kena enjoy. Harap tak mabuk lah. Jom. Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau nak tengok video-video yang menarik lagi selepas ini, jangan lupa like dan subscribe. Moga aman. Saya harap apa yang perlu lah mancing. Yang perlu mancing lah. Step mancing lah yang perlu. Utama step mancing. Lepas tu tengok pada tempat kita pergi lah, sesuai untuk apa, kedalaman air, target. Kita nak tahu juga lah set-set untuk target tu lah. Mesin Daiwa pegang. Daiwa pegang baik sekali. Tu biasa, strike tu bonus. Tu berkata pemancing lah. Pangan ni kenapa? Aduh, terselur. Katalah, terselur buat kerja. Kerja kan. Air yang sesuai kalau kita mancing laut ni macam mana? Yang cantik lah. Air kau kan lah, air mana-mana air pun okey mancing sebenarnya. Ada air, ada ikan. Tengok pada ni juga cuaca. S16 eh. Keadaan sekarang kat laut agak bergelora. Tengok tu. Nampak. Beralun-alun. Atas dah gelap dah. Belum ada lagi sebarang patukan tarikan strike. Memang gelap atas. Pandangan sekarang cuaca betul-betul dah gelap. Kita kena lari. Jalan terbuka, jalan terbaik, masuk mandi. Terima kasih.
khatir tuan-tuan. Kawan-kawan semua saya dekat tengah laut ni. Salah satu sebab bila Allah bagi satu ujian ataupun ujian ribut, kita terpaksa dalam keadaan ketakutan. Kita ambil keputusan untuk balik. Ada satu bot lagi yang turut sama-sama untuk masuk ke pekalan. Dekat belakang ada satu lagi. Jaket ada tak nak pakai kita kan? Lampu ada. Jaket ada.
tapi ha itulah kecuaian memancing ni, seronok dengan mancing ah, inilah ambil buat. Wow, tanda lagi depan ni nak kena kerja sikit. Okay, baik ah, terima kasih banyak pada Syafiq. Sebab kalau orang baru yang bawa, rasa saya memang tiga-tiga ni boleh arwah kot, boleh tarah mabut kita. Alhamdulillah aku dah sampai ke perjalanan. Dilanda ribut dan angin yang sangat kuat. Jadi pemancing-pemancing semua, saya menasihatkan agar jaga keselamatan, jadikan itibar apa yang berlaku atas diri saya dengan tempat orang lain. Walaupun ada terjangkit, ada pelampung dekat bot, kedekan hujan sebelum hujan turun ganda kita. Hujan saya, hujan. Bila dia nak main kan, dia nak dikira. Okay, semua. Jadi, kita akan berhenti.